Ratusan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur memanfaatkan program Bali Gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat pada 18 Juni 2018. Mereka diberangkatkan bersama-sama menggunakan 7 bus dengan harapan dapat mengurangi kemacetan selama arus balik Lebaran. Setelah libur Lebaran di kampung halaman Kabupaten Jember, Jawa Timur, ratusan warga kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan menggunakan 7 bus yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Mereka diberangkatkan dari alun-alun kota Jember menuju sejumlah daerah tujuan, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, hingga Jakarta. Program Bali Gratis ini sengaja digelar untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan selama arus balik Lebaran. Jadi ini adalah merupakan pelayanan publik khususnya transportasi dan disampaikan juga dengan Pak Sekda. Satu, mengantisipasi dengan adanya rawan kecelakaan dan kemacetan. Juga termasuk daripada sepeda motor baik roda 2 maupun roda 4. Warga yang memanfaatkan program ini tidak dipungut biaya speser pun. Mereka cukup mendaftarkan diri dengan menunjukkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.